الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه بوالديه ووالديه والناس أجمعين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، كما تقولون بلا سسمو جدا panjatkan kejadian dan kekuatan kita dalam waktu malam pada pagi ini kita bertemu juga. Dan saya tapi saya mohon ampun dan maaf sangat-sangat kepada kakak-kakak sekalian kerana kelewatan saya. Dan sebenarnya memang saya betul-betul terlukur kerana inilah yang Nabi SAW sebut innamal insan la yaqlu alal khata'i wa nisyan. Sebenarnya manusia ini tidak akan dapat lari daripada kesalahan dan lupa. Memang saya terlukur sebenarnya, ya. Jadi kalaulah Dr. Rudin dulu pun sebenarnya terlukur. Dr. Rudin yang baru-baru ini dalam satu program di Kelab Lautan Mahabbah Rasulullah SAW menceritakan ya, kisah beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kakak boleh lihat dalam YouTube. Boleh minta tolong nak kita carikan kisah beliau bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi beliau. Baharudin pun satu ketiga dahulu pernah menghadapi situasi ini. Bukan sejam, agak sejam. Orang yang di akan sembunyi 2 jam tunggu Baharudin. Rupa yang Baharudin dah tengah syok mandi dalam bilik air bawah. Itu cerita dia. Rupa dia beliau. Tak lagi saya. Dia tak ada apa-apa ni. Memang terlukur lah sebenarnya. Saya pun tak perasan, tak tengok. Selalunya Zahar akan maklumkan sehari sebelum tu. Tapi tak ada apa-apa. Jadi saya pun lumpur, nak kerja pun lumpur. Jadi pagi ni cuaca agak sejuk sikit di sini pun nampaknya. Agak redup suasana. Jadi lepas saya sembuh, saya pun saya mantai balik. Masih baik ajar telefon. Kalau ajar tak telefon ni kan, tak tahu lah berubah apa lah. Saya minta maaf orang yang agak kerana kelewatan ni. Walau macam tu pun kita tetap melengkapkan masa teruskan dengan kuliah kita. Muka surat 3-3. Baik. Bab menziarahi, membina, menziarahi dan duduk di dalam masjid. Surat 3-3 ke-4. Telah menulis pengarang kitab ni Al-Mawr Masyid Sama'ud Sayyid Muhammad Isyid Al-Mawr yang terkira Sayyid yang Rahmat Allah Ta'ala. Terdapat hadis yang menjelaskan terlebih siapa yang pergi ke masjid dan duduk di dalamnya. Antara adalah hadis Nabi SAW Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW Salatu rajuli fi jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baiti wa suqhi 25 ta'fad. Daripada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
berkata dan sabda Rasulullah SAW, semayang seorang lelaki berjamaah dilipat gandakan atas semayangnya di rumahnya dan di pasarnya 25 kali ganda. Jadi akak-akak jangan rasa bila Nabi sebut solat atau berjuni. Sebenarnya sama je, perempuan pun masuk, tetapi Nabi sebut berjuni ni kerana aula je solat berjemaah itu atas kaum lelaki. Atas kaum perempuan pun digalakkan berjemaah asal saja tidak menimbulkan fitnah. Kalau kalimah janda ni datang ke masjid jadi bahan jualan orang kampung, bahan jualan dan kakak sekalian, tengok kalimah di masjid, ada lain nak borak tu imam pun, maka adalah lebih baik afdalnya kan kalimah ni tak payah datang berjemaah ke masjid, kerana datangnya dia itu menimbulkan fitnah tadi dia. Itu cerita. Sebab itulah Nabi gunakan solat atau berjuri. Sebab lelaki ni dalam apa saja keadaan pun, hadirnya dia mengerjakan semayang berjemaah itu tidak mendatangkan fitnah kepada diri. Melainkan kalau lah contohnya tak pernah-pernah datang masjid, tak pernah datang masjid ni, tiba-tiba bila nak latih ADK baru, dia mula datang masjid. Orang pun cakap, aku tak lain lah, Pak Ali pun datang, aku nak kajawatan mengurusi masjid tu. Nak kajawatan ADK masjid tu datang, tak pernah pun datang masjid, tiba-tiba datang masjid lah. Ini adalah fitnah. Tetapi fitnah itu tidaklah membawa mudarat kepada Pak Ali seperti mana Kak Limah tadi. So itu Nabi kata, Nabi gunakan solat atau orang juli. Dilipat gandakan ya, atas bayang seorang di rumah dia dan di pasar dia. Di rumah memang dalam banyak keadaan kita akan sembahyang sendirian. Di pasar pun macam tu juga. Tak pergi disco lah tengok. Pergi disco. Masuk dalam surau disco. Masuk dalam surau jaya. Berapa ramai orang sembahyang berjemaah dalam surau disco. Boleh tinggal ke nyanyi tak? Semua sembahyang sendiri-sendiri. Di pasar malam. Cuba tengok Kak Nah. Kak Nah dengan anak dara dia berjaga. Kak Nah pesan dengan anak dia, tolong Alung pun ke depan dia, mak nak sayang. Kebetulan Alung ni tak sayang musuh macam ni, ABC, Allah Ta'ala bagi cuti. Maka dia pun tunggu air lama. Mak aku pergi belakang main sayang. Dapat sayang di mahal tak? Tak. Sayang seorang tu. Sebab tu Nabi gunakan fi baiti wa suqihi, di pasar dia. Khamsan wa ashrina dhi'fan, 25 kali ganda. Ustaz, saya baca satu hadis katanya sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang seseorang 27 kali ganda. Ni Nabi semua 25 ni macam mana Ustaz? Cecik. Jadi senangnya ceritanya tidak ada percadangan hadis itu. Tidak ada percanggah di situ. Ulama mengatakan apa yang Nabi sebut itu tidak bercanggah antara satu sama lain. Kerana yang 25 ini secara umum. Tak kira lah sebab jemaah itu di mana, di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, di mana ke dan sebagainya. 25. 27 ni ulama mengatakan kalau dia sembahyang di masjid jamik, di masjid yang didirikan sembahyang jemaah, dia dapat 27. Kalau didirikan di surau ataupun didirikan di surau RNR ke, surau Station 5 ke, apa-apa yang dikata surau lah, musolla ke, ataupun di rumah bersama keluarga ke, akak jadi makmum, akak jadi imam, suami jadi makmum, ada apa? Ini dah pelik ni. Kita semua suami jadi imam, awak dah jadi imam, saya jadi makmum. Jadi isteri pun 2 kali 5 tak kerti juga. Gila, saya terpung pergi ke depan. Jadi dia bukan suami kata ini bid'ah. Ini bid'ah dalalah. Dalam Islam tidak ada perempuan jadi imam kepada
dalam diri, melainkan seorang ibu menjadi imam kepada anak-anak dia yang masih kecil. Kan, suami kita obsession. Anak, mak, mayang lah. Anak nak mayang, apa dia? Mak pun macam mana? Kan, mak jadi imam, anak jadi makmum, itu tak apa. Ibu ulama dibolehkan. Tapi dalam keadaan lain, tak boleh perempuan jadi imam, lelaki jadi makmum. Lelaki lah yang akan jadi makmum, perempuan akan jadi imam. Jadi kalau semayang berjemaah dalam keadaan seperti ini, dikira sebagai 25 kali ganda. Kalau semayang masjid jamik, 27 kali ganda. Ada persanggahan tak? Tak ada. Ini pendapat para ulama, tak ada. Tak ada persanggahan sebenarnya. Tak ada persanggahan. Jangan kita terpedaya dengan pandangan setengah-setengah orang yang mengatakan Nabi ini cakap tak betul. Kan? Sekejap cakap tadi. Sekejap cakap tadi. Cakap-cakap dah. Kan? Ada ketikanya Nabi sebut jadi, ada ketikanya Nabi sebut jatuh. Dan kita tafsirkan balik, rupanya macam ni Nabi cakap. Rupanya macam tu Nabi cakap. Dia tak ada percayaan. Sebab kita yakin dengan firman Allah, وَمَا يَرْتِفُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُوِيْ يُوحَىٰ. Nabi ni bercakap ke, Nabi cakap ke, Nabi buat apa-apa ke, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau baca doa tak apa, Ustaz? Ha? Macam saja kami jadi imam, jadi tu boleh sing baca doa dia nak dengar pandai-pandai. Baca doa lah. Boleh baca doa. Baca doa ya, yang baca doa lah, buat nak dengar pula. Tapi sebenarnya aula suami yang imam tu jadi membaca doa. Tapi taklah salah pula kalau isteri nak baca doa. Ya, kan? Tapi janganlah pula kalau suami itu contohnya apa nama ni buat hari bersih hari jadi. Contohlah kan, orang datang yang baca doa ya. Ada isteri baca doa pula. Suami lah baca doa selamat. Takkanlah isteri baca doa selamat kan? Tapi kalau sembahyang kita je, tak ada masalah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. وذلك انه اذا توضا واحسن الوضوء dan nak dapat tu dengan syarat. Syarat dia apa? Idza tawaddaa wa ahsana wudhu'a, nama dia berwuduk dengan sempurna. Thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yakhruju illa salat, tidaklah ia keluar dari masjid itu illa salat, sebabnya melainkan mendirikan salat, la yaqtu khutwatan, ya tidaklah dia melangkah satu langkahan, illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan diangkatkan untuknya dengan satu langkah itu satu darjat. Mana yang akak akan dapat sampai apa ni 25 kali ganda ni? Pertamanya akak berwuduk dengan sempurna. Dah berwuduk sempurna, dah siap pakai semua, melangkah ke masjid. Nah, setiap langkah kita ke masjid itu diangkatkan kita satu darjat, wa khutta bi'an biha khati'ah, dihapuskan daripada kita satu dosa. Ustaz, saya pergi ke masjid naik motor, Ustaz. Kira ke? Kira. Saya naik kereta, kira ke? Kira.